izinkan saya menerangkan sejarah tiga dokumen yang sebelum ini telah pun dikeluarkan oleh kerajaan terdahulu. Bukan saja bila saya sebut kerajaan terdahulu ini, bukan hanya Barisan Nasional, tetapi all the way back to Usno, zaman Usno dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh imbau sejarah, pada tahun sekitar 1972 hingga 1984, berlaku konflik di selatan Filipina yang mana mengakibatkan menyaksikan ribuan ataupun ratusan rakyat Filipina lari daripada Filipina, dan di antara tempat yang mereka pergi adalah negeri Sabah. Dan pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, Sabah selaku negeri di bawah kerajaan Usnu pada masa itu, di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Datu Mustafa, bapa kemerdekaan kita, telah memberikan dokumen yang dipanggil burung-burung. Kenapa dia digelar burung-burung? Sebab pada masa itu lambang di atas kertas itu lambang Sabah, yakni lambang burung. Nanti saya explain nanti sejarah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas itu, berkisar daripada tahun 1972 hingga tahun 1984 itu, apa berlaku? Bila mana ramai, bertambah ramai orang-orang Filipina termasuk Indonesia datang ke negeri Sabah, maka kerajaan persekutuan pada masa itu merasakan disebabkan faktor keselamatan, maka dipilih ataupun dilantik Majlis Keselamatan Negara untuk datang ke Sabah ini untuk melihat akan perkara ini. Maka apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Maka pada masa itu jawatan kuasa yang dilantik oleh kerajaan persekutuan itu telah mewujudkan satu lagi dokumen ataupun resit yang dipanggil sijil banci, untuk membanci mereka-mereka yang telah diberikan sijil burung-burung oleh kerajaan Usnu pada masa itu. Jadi niat sijil banci ini diluluskan pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pada masa itu diminta semua pemegang-pemegang burung-burung itu menukar kad mereka ke sijil banci. Tetapi apa berlaku? Tidak berlaku perubahan kepada keseluruhan yang telah memiliki burung-burung tadi. Ada yang menukar ke banci dan ada yang kekal dengan burung-burung. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh faktor geografi Sabah pada masa itu, tempat-tempat yang sukar untuk diakses di negeri Sabah disebabkan masalah jalan. Masa itu tidak ada telefon. Apa konektiviti di antara daerah ke daerah itu menyukarkan masyarakat Hebahan itu tidak sampai, mengakibatkan ada orang yang kekal dengan burung-burung dan ada orang yang kekal dengan banci. Kemudian apa berlaku selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan? Pada sekitar tahun 1985 hingga 1986-89, sekali lagi saya sebutkan tadi, disebabkan isu keselamatan, jemaah menteri di peringkat persekutuan telah meminta agar satu akta, minta maaf, tarikh dia 1990 hingga 1991, pasukan petugas khas yang dilantik oleh kerajaan persekutuan untuk diantar datang ke negeri Sabah, dan pada masa itulah dia telah diminta menggunakan akta immigration agar satu dokumen diperkenalkan ataupun digunakan, yaitu IMM 13. Jadi bermakna ada tiga dokumen sudah pada masa itu. Sebenarnya sewaktu IMM 13 itu diminta ataupun diberikan kepada pemegang-pemegang pelarian ini, pada masa itu kerajaan persekutuan meminta atau mengkehendaki agar sekali lagi pemegang burung-burung banci berpindah ke IMM 13 ke semuanya. Tetapi sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, pada masa itu semua, tidak semua yang menukar ke IMM 13. Akibatnya IMM 13 ada, burung-burung ada, banci pun ada. Disitulah kesilapan kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Sebab bila mana mereka memperkenalkan kad ini dan memperkenalkan kad yang baru, kad yang lama itu tidak dimansuhkan secara total. Burung-burung ke banci, banci, apa yang sijil burung-burung tidak dimansuhkan, kemudian banci ke IMM 13, tapi banci juga tidak dimansuhkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah kronologi kenapa wujud tiga dokumen ini yang mengakibatkan
Sabah hari ini menghadapi masalah apa yang kita hadapi pada masa ini. Jadi berbalik kepada cerita PSS ini, kalau boleh saya minta izin juara apa ni, Munira naik ke atas pentas untuk saya minta dia melukis. Saya tidak boleh jalan, so saya minta Cik Munira untuk lukis sedikit diagram supaya rakyat Sabah faham kenapa PSS ini perlu kita wujudkan di negeri Sabah. Ada orang sebut bila mana kita luluskan apa tu, kita laksanakan PSS, maka akan ramailah PTI datang ke negeri Sabah. Dan bila mana ini berlaku, kononnya ini akan mengakibatkan keselamatan Sabah dan masa depan rakyat Sabah itu akan terjejas. Dan saya akan terangkan perkara ini, bagaimana sebab PSS ini wajar kita teruskan, kerana cukup jelas dengan PSS ini kita akan berupaya bukan hanya mengkoordinasikan tiga dokumen menjadi satu, tetapi yang paling penting memburu pemegang-pemegang dokumen yang saya sebutkan tadi yang sekarang ini berleluasa di negeri Sabah. Cik Munira, lukiskan dua kotak. Minta maaf, terpaksa saya tunjukkan secara ini sebab ada orang yang masih tidak faham. Di kotak sebelah tuliskan tiga dokumen. Pelarian perang, di bawah dia IMM-13, burung-burung dan sijil banci. Ada media di sini, saya minta tolong zoom pergi tempat ini. Di sebelah ini tulis pendatang asing tanpa izin yang masuk ke Sabah menggunakan lorong-lorong tikus, yang menggunakan pasport mereka, tapi apabila tamat tempo masa mereka tidak keluar daripada Sabah dan tinggal di Sabah secara haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku? Yang diputarbelitkan oleh pembangkang pada hari ini ialah dua perkara ini. Mereka cuba menggambarkan bahwa dua kotak ini adalah sama. Perlu dijelaskan, sebagaimana saya sebut, ini telah pun berlaku sekitar tahun 70-an. Dan ini adalah pelarian-pelarian perang yang telah pun diberikan dokumen ini oleh kerajaan sejak zaman Usnu, kerana keberadaan mereka ini dibenarkan pada masa itu kerana ada perang berlaku di Filipina. Dan hari ini, kebanyakan mereka-mereka ini adalah pemegang-pemegang generasi ketiga dan keempat yang telah lahir di Sabah, memegang sijil lahir bukan warga negara. Dan ini saban hari ada PTI masuk melalui lorong tikus dan sebagainya. Dan kenapa PSS kita perlu laksanakan? Tuliskan di bawah, tulis anak panah PSS. Ingin saya jelaskan kepada rakyat Sabah, yang hanya layak kepada PSS ini, saya ulang sekali lagi, yang layak menerima PSS hanya kotak yang ini, yang telah memiliki salah satu daripada tiga dokumen-dokumen ini. Kotak yang sebelah ini tidak layak. Kalau kita jumpa tuan-tuan ataupun tuan-tuan tahu di mana keberadaan mereka, laporkan kepada kerajaan, kita akan buru dan tangkap mereka, hantar ke negara asal mereka. Di bawah kotak ini tuliskan tiga agensi, Immigration, Jabatan Hal Ehwal Sabah dan juga Majlis Keselamatan Negara. Tiga kotak kecil saja, Majlis Keselamatan Negara, MKN dan Jabatan Hal Ehwal Negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika orang-orang ini ingin menukar kad mereka ke PSS, tiga agensi ini akan duduk di kaunter kita. Mananya bila IMM-13 datang ke kaunter, dokumen itu akan diperiksa oleh immigration. Kalau data orang-orang ini ada dalam sistem immigration, maka dapatlah dia PSS di bawah, tulis PSS di bawah, kad PSS. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, sebelum dapat KPSS ini, di bawah dia tulis anak panah, tunjuk ke sini. Kita akan buat tapisan keselamatan. Kalau ada di antara mereka ini di dalam rekod tiga agensi termasuk pihak polis yang menunjukkan mereka pernah melakukan kesalahan jenayah, maknanya mereka ini juga kita akan tangkap dan masuk ke dalam penjara. Sebab sekarang ini banyak kes-kes yang berlaku bila mana orang-orang ini kita tidak jumpa, dia cap jari ada tapi kita tidak jumpa keberadaan mereka di mana. Jadi maka itu bila mana mereka datang ke kaunter mau tukar kad mereka, pihak polis juga akan memastikan agar mereka-mereka yang akan diberikan kad ini telah ditapis kesalahan mereka, sama ada kesalahan ataupun tiada. Kita berbalik kepada kotak yang satu. Di sini
Di bawah kotak ini, tulis ke bawah. Tulis anak panah ke bawah, buat satu kotak, tulis di dalam kotak itu sindiket pemalsuan dokumen. Sindiket pemalsuan dokumen ini, tuan-tuan dan puan-puan, mengambil orang-orang ini yang masuk secara haram ke negeri Sabah, membeli dokumen-dokumen itu daripada sindiket. Dan sindiket ini mengeluarkan kad ini, inilah masalah dia. Ketiga-tiga dokumen yang ada ini, untuk maklumat rakyat Sabah, tidak ada langsung ciri keselamatan dia. Dia hanya sekeping kertas yang kita boleh pergi kedai foto state, kita boleh pergi kedai gambar, letak gambar di sana, kita boleh pergi kedai si Akau, beli cop, dia boleh dicop di sana, tanda tangan juga boleh ditiru. Maka akhirnya, mereka-mereka PTI ini membeli dokumen itu kepada sindiket, dan akhirnya mereka inilah yang sekarang bercampur dengan yang original. Ini yang sekarang nampak di negeri Sabah seolah-olah banyak PTI ataupun banyak orang-orang yang memegang MM13, burung-burung dan sijil banci bercampur, dan kita tidak boleh tahu, tidak boleh kenal pasti mereka ini siapa. Jadi apa berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Bila mereka ini juga datang ke kaunter PSS, contohlah dia pegang dokumen palsu MM13, kita akan hantar dia pergi immigration. Bila dia pergi kaunter immigration, tidak ada data dia yang ini, tidak ada dalam data immigration. Apa dibuat pada masa itu? Kita akan bagi tahu, data kamu tidak ada dalam immigration, hatta itu kamulah pemegang dokumen palsu MM13 yang beli daripada sindiket. Maka sebab itu akhirnya kita akan tangkap dia masuk dalam, tulis sini, kandang. Masuk situ dalam kandang. Kandang, maksudnya jail. Seorang yang tadi dapat daripada sindiket, yang bercampur dengan ini, bila turun pergi kaunter, akhirnya kalau data mereka tidak ada di antara tiga agensi ini, maka tempat mereka di mana? Di kandang. Dan kita akan antar mereka ke negara asal mereka, kerana terbukti mereka itu PTI yang telah membeli dokumen daripada sindiket. Tuan-tuan dan puan-puan, dia mungkin tahu dokumen yang dia pegang itu palsu. Jadi apa dia buat? Dia mungkin tidak datang untuk menukar, betul ke tidak? Sebab dia tahu palsu. Jadi apa kita buat? Pada masa itu, setelah kita tukarkan yang original ini, kadnya ini, kita tukar kepada original, dan masa itu tutup sudah penukaran kad, kita akan buat operasi besar-besaran. Immigration akan buat operasi besar-besaran ke seluruh negeri Sabah, termasuk ke ladang-ladang. Dan pada masa itu, bila mana immigration tangkap mereka dan mereka tunjukkan kad burung-burung ataupun MM13 ataupun banci, walaupun proses penukaran telah tamat, apa kita buat dengan mereka? Maka kita akan letakkan mereka dalam kandang juga. Jadi orang-orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya yang palsu tadi dapat kita tangkap, dan kita akan hantar mereka ke negara asal mereka. Dan maka sebab itulah kita yakin pelaksanaan PSS ini mampu membersihkan Sabah daripada pendatang asing tanpa izin. Tapi jangan kelirukan rakyat. Kononnya dengan pelaksanaan PSS, maka akan ramailah orang ini datang. Orang ini tidak layak menerima PSS. Yang hanya layak adalah ini, yang telah diberikan waktu dari zaman Usnu sampai sekarang. Dan jumlahnya telah kita umumkan, 136,055 orang sahaja. Lebih tidak boleh, kurang boleh. Sebab kenapa? Mungkin ada yang sudah meninggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada penjelasan ini, saya tidak nampak kenapa kita tidak boleh meneruskan apa yang telah dirancangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tadi yang amat berhormat Ketua Menteri ada sebut, kerajaan dahulu menjanjikan Kimanis pejabat daerah, betul ke tidak? Kenapa tidak bolehkah kerajaan anda sekarang meneruskan apa yang telah dijanjikan oleh kerajaan dulu? Kerajaan dulu tidak tunai, kerajaan sekarang mau laksanakan. Boleh atau tidak boleh? Takkanlah semua yang mereka cadang itu atau rancang. Saya cakap terus terang di atas pentas ini, di hadapan yang amat berhormat Ketua Menteri.
tidak semua apa yang dirancang oleh Barisan Nasional itu kita tolak secara total. Ada juga perkara yang mungkin kita boleh pertimbangkan, dan kalau kita rasa ianya baik untuk rakyat dan negeri dan negara, kenapa tidak boleh diteruskan? Saya mau tanya orang Sabah, mana lebih baik? Meneruskan niat yang baik, atau kita sanggup menjadi munafik? Kita yang cadang, kita yang bantah. Itu lebih munafik. Betul atau tidak? Kenapa saya tidak cakap mereka munafik? Tadi yang Abang Muhammad bagi tunjuk, minit, saya Datuk Seri ada lengkap lagi. Satu file. Lagi lengkap. Makmal demi makmal, mesyuarat demi mesyuarat, lab demi lab yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Minit mesyuarat ini, nasib baik ada perkataan sulit. Kalau tidak, saya papar di sini. Datuk Zahid cakap, tidak pernah. Janganlah munafik. Inilah yang saya sebut, Saudara Azizul, terima kasih karena menyokong agar calon warisan nomor 2 menang. Tapi saya telah jelaskan perkara ini, PSS tidak menjadi masalah. Walaupun ianya dicadang oleh kerajaan terdahulu, tapi kita yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah, berilah kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Saya pernah cakap ini, kalaulah kita ini ada niat mau memberikan dokumen kepada PTI, I will advise my chief minister, kita batal PSS, jangan buat. Kita diam-diam yang palsu kasih original saja. Bukan tidak boleh, betul ke tidak? Kalau mereka cakap kita ini ingin memberi dokumen kepada PTI, saya advise Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Datuk Seri, bagus kita diam-diam. Orang Sabah tidak tahu, PBS pun tidak tahu, orang UMNO pun tidak tahu, rakyat Sabah tidak tahu. Yang palsu tadi, ini pelan-pelan kita kasih original dia, orang Sabah tidak tahu. Betul atau tidak? Tapi kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ini, yang dilabel PTI ini, oleh rakan-rakan dia yang dulu bukan main mengagungkan dia, inilah kereta kebal UMNO Sabah yang berhormat Datuk Syafiq Abdal. Sekarang bila dia jadi warisan, jadi PTI. Jadi janganlah. Kepada rakyat Kimanis, saya sudah sebut dengan jelas tentang PSS ini. I told my chief minister, only political will yang boleh menyelesaikan isu pendatang asing tanpa izin di Sabah. Let us do it and we will prove to the Sabahan. The moment PSS ini berjaya mengurangkan ataupun membasmi isu pendatang asing tanpa izin di negeri Sabah, percaya cakap saya,